Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue, Oke Rixman. Kali ini gue akan memberikan akan bermain game. Dan ya, gue pertama masuk ke sini dulu. Kenapa? Karena gue punya game yang udah gue nanti-nanti selama ini. Dan game tersebut yaitu Clash of Clans. Dan ya, dulu gue emang pernah main Clash of Clans. Dan mungkin gue dulu emang udah punya channel sebelumnya, bukan channel ini. Dan di channel tersebut gue membuat tentang COC, ya. Tapi itu cukup sampai di sana, terus HP gua ke flash gitu, jadi hilang semua. Gua lupa emailnya dan gua buat lagi. Dan sekarang gua akan upload tentang COC gaming dan tutorial lagi guys. Dan kalau kalian punya game lain silahkan, kalau gua sedang bosan main COC, gua akan sediakan game-game lainnya guys. Oke guys, gua masuk ke Clash of Clans. By the way, gua akun yang dulu gua hilang, gua lupa namanya. Email sama kata sandinya. Jadi gua sorry banget guys, gua buat dari awal lagi guys ya guys. Sorry guys. Oke, gua farming dulu guys. Serang di sini guys. Oh my god, di sini musuhnya ngeri sekali. Oke, tentunya gua dulu emang udah punya, terus pernah ketipu juga. Gua dulu punya 3 akun, yang pertama masih jelek dan yang kedua TH7 dan yang satunya itu TH bagus, TH8 guys, TH8. Tapi sialnya gua kena tipu gara-gara gua nafsu banget sama game yang namanya Crisis Action guys. Dan game itu gua diiming-imingin atau ya di kasih-kasih itu tuker atau BT ya, barter akun COC TH8 gua sama VIP 8. Gua itu emang dulu itu gua emang sedikit nafsu banget sama Crisis Action. Jadi gua korbanin TH8 gua demi Crisis Action VIP 8. Dan akhirnya kenapa? Gua kena tipu anjay. Dan semenjak itu HP gua ke flash ulang atau data-data gua hilang semua. Entah dia gimana caranya. Pokoknya gua udah capek-capek buat sampai TH8 guys, udah mau mentok guys. Kena tipu. Dan COC CA gua, Crisis Action gua kena tipu juga yang satunya. Pokoknya gua ngedown banget lah itu guys. Udah akun gua hilang, akun YouTube gua hilang. Semuanya pokoknya hilang dah. Terus gua mulai dari awal lagi, gua download yang namanya dua download. Gua pertamanya enggak download COC sih. Gua download Crisis Action lagi. Dan gua mulai main Crisis Action. Dan game yang pertama gua mainin lagi yaitu Crisis Action guys. Gua sedikit curhat ya guys, sorry guys. Gak apa-apa, emang itu benar-benar kenyataan dari gua guys. Dan semua Facebook gua, BBM gua hapus, kehapus semua. WA, Line, Instagram. Dan gua cuman sekarang punya cuman BBM, Facebook aja. Facebooknya juga Facebook Lite guys. Aduh, sedih banget. Gak apa-apa ya, sedikit curhat guys. Gua belum ada materi, gua cuman nge-review anjay, dikit lagi mati. Wow, untung aja gak mati. Masa iya kalau mati tinggal nunggu yang satu ini, barbarian. Oh ya guys, gua baru tahu ini ya. Oh, udah tahu sih dari kemarin-kemarin teman gua. Ternyata ada itu apa? Tukangnya atau buildernya wizard guys. Wah, ini yang keren banget guys. Gua baru tahu. Ya, gua udah agak lama sih taunya. Tapi ya amazing. Amazing baru tahu ini. Wizard jadi tukang. Bukannya malah kebakar ya? Hehehe. Kan pakai api sih dia tuh. Hus 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 dan kebakar. Tapi itu malah jadi. Dan dia gak pakai palu. Sebenarnya gua lihat di channelnya Clash of Clans di YouTube, si builder itu pergi ke arena Clash Royale guys, kalau gak salah, tapi kalau gua gak lupa sih. Oke, gua mulai dari awal seperti ini sampai entar kalau udah berkembang COC gua, dari gua akan update tentang COC terus guys. Dari TH berapa ini 2 sampai mungkin sampai TH berapa ya guys. Terus temenin gua guys bersama COC gua yang mini ini guys. Dan gua kadang-kadang juga upload tutorial kok guys. Jika kalian ingin tutorial apapun silahkan aja guys.
gue selalu ada untuk kalian pokoknya ya. Dan kalau kalian punya game-game yang baru, jika gue bosan dengan Clash of Clans, ya kalian bisa lah game-game baru, game bagus atau game terbooming, terus gue mainin ya. Semoga banyak penonton lainnya supaya bisa menemani gue lagi dan gue bersemangat berkarya di YouTube dan membuat video yang keren lainnya guys. Dan btw gue lagi menunggu pasukan gue penuh. Ternyata bangun COC itu gak segampang yang gue kira guys. Tapi ya gue perlahan lah. Mungkin kasih waktu gue 1 bulan lah ya, untuk menjadi ke TH7 atau TH8 1 bulan guys. Lama emang guys. Tapi ya begitulah gue. TH-nya masih jelek. Biasanya kalau YouTuber-YouTuber gaming membahas tentang Clash of Clans, dia itu pasti masih udah bagus, udah TH11. Lah gua apa masih TH0, TH2. Tapi ya gak apa-apa ya guys, sorry ya. Soalnya gua yang TH8 gua ya kena tipu guys. Itu udah agak mending banget tuh TH8. Daripada ini TH2 yang TH6 gua udah enggak bisa dipakai. TH7 sekarang. Gak bisa, entah kenapa guys. Waduh. Hei, tolol kau. Tolol banget sih anjay. Whoops, 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 whoops. Kayaknya ini gak bintang. Udahlah, kalau gak bintang ini gua tutup aja. Cuman ini kan cuman cuma memberitahu pada kalian ya. Kalau lain-lain kali ya mungkin udah lama ya videonya, mungkin 10 menit, 15 menit ya, sampai bermenit-menit, puluhan menit lah. Ini kan cuman untuk main-main aja. Kalau tutorial lah, iya cuman sedikit. Waduh, mati nih. Yakin gua cuman bintang 1 ya, bintang 2 lah. 2-2. Ya, mantap, mantap. Aduh, hancur. Mungkin abis kesini langsung kesini dia. Apa-apa lah bintang 2. Tentaranya juga belum ke-upgrade tapi udah penuh semua penyimpanan uangnya, guys. Oke, guys. Bermain Clash of Clans kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa buat kalian klik subscribe dan beri tanda lonceng sebelah kanannya supaya ada pemberitahuan dari gua tentang game Clash of Clans dan lainnya, guys. Tutorial-tutorial lainnya. Oke, guys. Bye-bye.